Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa la naf'a fi ulumi fi darin amin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu bi hadithin ghairihi innakum idhan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wa kafirina fi jahannam jami'an alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwis alaykum wa namna'kum minal mu'minina فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wa qad nazzala, dan sungguh telah menurunkan ia Allah bil bina'i lil fa'ili, dengan bina bagi fa'il. Nazzala wal maquli dan maqul nuzzila. Ini ada dua qiraat, qiraat sabak. Telah Allah turunkan alaikum atas kamu fil kitabi di dalam kitab Al-Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Fi suratil An'ami, di dalam surah Al-An'am. An mukhaffafatun an, yaitu yang ditakhfifkan, jadi enggak pakai tasdid. An wasmuha, dan isinya mahzufun, yaitu dibuang. Ay annahu, takdirnya annahu. Bahwasannya idza sami'tum ayatillahi, apabila kamu telah mendengar akan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an, yukfaru biha, dikufurkan dengannya ayat-ayat itu, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok tentu oleh orang kafir biha, dengan ayat-ayat itu. Fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Ail kafirina wal mustahzi'in, maksudnya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang mengolok-ngolok itu. Jadi kalau ada orang yang mengolok-ngolok Al-Quran, jangan kita duduk sama dia, jangan kita duduk bersama dia, takut ntar kita kena azab juga. Jadi jauh dari mereka. Ya. Jadi juga bukan hanya dia duduk begitu aja, juga dalam perkumpulan mereka. Ya.
punya rencana, punya strategi untuk menghancurkan, untuk menjelek-jelekan Islam, ini juga jangan kita duduk kepada mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lainnya. Kalau udah yang lainnya baru boleh. Itu orang kafir, itu orang yang suka mengolok-olok. Innakum, sesungguhnya kamu idzan, ya, tentulah in qa'attum ma'ahum, jika kamu duduk bersama mereka, misluhum, seperti mereka, fil ismi, dalam dosa. Kenapa? Karena diam aja. Ini kalau kita enggak setuju, kita bilangin. Dua, pertama, kalau kita enggak setuju sama orang, kita bilangin. Kalau kita enggak mampu bilangin, kita tinggal. Jangan duduk di situ. Kalau kita duduk di situ, berarti samanya. Jadi dua, pertama, kita cegah. Kalau rasanya kita enggak bisa, kita tinggal. Dua, sama dengan orang lagi ghibah, lagi ghibahin orang. Pertama, ya, kita wajib cegah. Kalau kita enggak bisa, tinggal. Jangan diam aja di situ. Kalau kita diam aja di situ, kita berarti apa? Sama sama dia. Misluhum, seperti mereka. Seperti mereka, syarikuna fil ismi, bersyarikat dalam dosa. Tinggalin. Apalagi mereka punya rencana, punya perkumpulan untuk merusak, ya, nilai-nilai Al-Qur'an. Apalagi itu lebih bahayaan lagi. Umpama apa? Jil doh, ya, kita kumpul sama dia, ya, apalagi yang begini loh, yang dijauhin sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena punya misi bahaya yang begitu jauhnya. Bukan hanya duduk begini aja, kumpul-kumpul sama kawanan mereka, jauhin sejauh-jauhnya. Ya, apalagi di zaman sekarang. Dulu aja udah banyak yang kayak begini ngolok-ngolok, apalagi zaman sekarang. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam sekalian. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya, ditumpukin semua di situ. Munafik ada dua, ada munafik yang i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik yang i'tiqadi itu yang bisa menjadi kufur. Munafik amali enggak. Ini model-model kita ini, ya, mudah-mudahan sih jangan munafik. Di depan kita cakep, di belakang kita jelek, nah, itu amali. Munafik. Kama jatama'u fi dunya alal kufri wal istizai, sebagaimana mereka berkumpul di dunia, ya, atas kekufuran dan mengolok-olok. Dikumpulin sama-sama tuh. Jadi kalau kita kumpul sama mereka, ya, nanti dikumpulin juga di sana, di neraka.
Jadi jauhin sejauh-jauhnya mereka. Jangan kumpul sama mereka. Jadi kita cari teman, cari tempat duduk. Ya, itu harus pilih. Pilih-pilih. Enggak boleh sembarangan. Perlu tanya dulu sama yang ngerti. Alladzina badalun minalladzina qablahu. Lafaz alladzina menjadi badal dari alladzina sebelumnya. Ya tarabbasuna yantaziruna, orang-orang yang menunggu bikum dengan kamu. Ya, dengan mereka menunggu ad-dawa'ira. Peristiwa-peristiwa, mereka menunggu peristiwa-peristiwa. Wa in kana lakum fathun, maka jika ada bagi kamu fathun, zafrun, kemenangan, wa ghanimatun, dan ghanimah. Kalau ada kemenangan di kamu, ada harta banyak, ghanimah minallah, dari Allah. Qalu lakum, mereka berkata kepada kamu, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu di sini dalam agama, wajihadi dan jihad. Oh, giliran dapat kemenangan, dapat duit banyak, ngaku bersama-sama. Tuh orang munafik begitu, orang kufur begitu modelnya. Fa'atuna minal ghanimati, maka oleh karena itu berikanlah kami daripada ghanimah itu. Minta jatah, minta bagian. Jadi giliran enak sama kita, giliran lagi enak. Orang dunia kayak begini. Dunia, orang dunia, ciri-ciri orang dunia begini. Wa in kana lil kafirina nasibun minazofri alaikum qalu la'um alam nastaqwis nastawli alaikum. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika ada bagi orang kafir nasibun bagian, maksudnya minazofri, daripada kemenangan, alaikum atas kamu. Ya, kemenangan ya, mengalahkan kamu. Kemenangan mengalahkan kamu, orang kafir ini. Kalau mereka berkata kepada mereka, alam nastaqwis, bukankah kami nastaqwis, dapat menguasai, nastawli, kami dapat menguasai, dapat menolong, alaikum atas kamu. Sombong dia, menang ngomong gitu. Wanak niru, dan kami mampu, ala ahdikum, atas menangkap kamu, wakatlikum, membunuh kamu. Giliran menang, ngomong begitu dia. Menang lawan orang mukmin. Tuh kata orang kafir ngomong begitu. Fa'abqayna alaikum, lalu kami biarkan kamu. Abokaina, kekalkan, kami kekalkan atas kamu, maksudnya kami biarkan. Itu juga artinya bagus, tetapi faknya, tetapi itu kami tidak melakukan, kami biarkan kamu, kami enggak tahan kamu, kami enggak bunuh kamu. Wa alam namnakum minal mu'minin, dan bukankah kami dapat mempertahankan kamu daripada orang-orang mukmin? Ayyaz faru bikum, bahwa mereka dapat memenangkan kamu, bitakzirihim, dengan menghinakan mereka,
wa murasalatikum wa murasalatikum dan mengirimkan kamu bi akhbarihim dengan berita-berita mereka. Falan alaikum alminatu, maka hak bagi kami, wajib atas kamu pemberian keutamaan, keuntungan. Artinya apa? Falana alaikum, kami ini berhak mendapati sesuatu pemberian keuntungan atas kamu. Artinya apa? Kami punya jasa kepada kamu. Itu orang kafir begitu. Kalau giliran menang. Makanya kita jangan, kemarin kan dilarang supaya jangan menjadikan orang kafir sebagai penolong kita. Jangan. Jangan jadikan orang kafir sebagai penolong kita. Yang bantuin kita jangan. Orang mukmin aja. Mau orang mukmin aja. Mau orang Islam aja. Jangan yang lain. Begini ntar udah menang. Kami mampu menangkap kamu. Kami mampu membunuh kamu, kan biarin aja. Kami biarin aja kamu. Sama ngutang juga jangan nama orang kafir, jangan. Ngutang sampai terjunan orang kafir. Nanti ntar ujung-ujungnya nih pasti akan menyengsarakan kita. Kenapa? Karena kita bertentangan kepada Al-Qur'an. Pokoknya kalau kita menentang kebiasaan Allah, ntar kita akan sedih. Ya. Jangan kita tentang kebiasaan Allah. Ya. Jangan kita tentang kebiasaan Allah. Itu mau Allah. Serahkan aja sama Allah. Serahkan sama Allah. Bagaimana Allah aja. Kalau kita nentang, kayak orang punya anak, ada orang kagak punya anak. Siapa yang kasih punya anak? Hah? Yang kasih punya anak siapa? Allah. Yang gak kasih? Allah. Berarti Allah lebih paham dari kita. Jangan kita bilang, coba ente punya anak. Ya kalau Allah gak mau. Jangan kita tentang kehendak Allah. Jangan kita tentang kehendak Allah. Ada apa maksudnya itu Allah enggak kasih orang anak? Ada apa? Orang Allah kasih orang anak, ada apa? Itu rahasia Allah. Pokoknya dia punya anak, dia kagak punya anak. Itu mau Allah. Sama ada orang anaknya laki semua. Ada punya anak laki semua. Itu juga kehendak Allah. Ya. Jangan kita bilang ya. Coba ente punya anak perempuan bagus banget. Ya. Eh? Itu sudah kehendak Allah. Orang ada juga anak yang perempuan semua. Enggak ada yang laki, perempuan semua. Ada orang anaknya 12, satu usia. Semuanya perempuan. Saya pernah ketemu itu. Disuruh pilih, silakan lah mau yang mana. Ada anaknya campuran. Ada yang laki, ada yang perempuan. Itu semua kehendak Allah. Jangan kita omelin bini kita, oh, gimana sih lahirin laki terus, yang perempuan dong. Emang bisa mesen, gak bisa mesen. Jangan kita tentang kehendak Allah. Apa saja.
Jadi banyak rahasia yang terkandung di situ. Sesuaikan kehendak Allah. Allah kehendaknya begini, sesuaikan insya Allah. Yakin, ya, nyaman, tenang, tentrem. Kalau kita tentang, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, orang yang berbuat maksiat, Allah perintahkan untuk nahi munkar. Kita tentang dia. Allah mau kita menentang nahi, ya, munkar. Kita, Allah pengen kita menentang kemungkaran. Lalu kita enggak tentang, apa yang terjadi? Allah marah sama kita. Maka kita harus tentang, tentu dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu pakai power, kita enggak mampu, ya turun pakai kata-kata, turun pakai hati, ada aful iman, itu yang paling rendah. Keinginan Allah yang baik-baik kita disuruh perintah, disuruh kerjain, makan disuruh, nyuruh. Nah kalau kedua ini kita tentang, maka akan melahirkan kebencian Allah kepada kita. Tapi kalau kedua ini kita selaraskan kepada Allah, maka akan menimbulkan cinta. Allah akan cinta kepada kita. Paham tidak? Jadi jangan sampai menentang Allah. Ja'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang mukmin sabilan, sabila jalan, tariqan jalan, bil istifsal, dengan memusnahkan. Enggak ada jalan. Jadi tenang aja, jangan takut sama orang kafir. Jangan takut, jangan gentar. Ya, jangan takut, jangan gentar. Kalau dia nyerang kita, kalau dia musuhin kita, jangan takut, jangan gentar. Tapi kalau dia siap hidup damai, kita wajib berdamai kepadanya. Jaga kerukunan. Enggak boleh kita sakiti. Innal munafiqina yukhadi'unallaha. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Bi izharihim khilafa ma abtanu min al-kufri li yadfa'u an ahkama dunyawiyyah. Bi izharihim, dengan menampakkan mereka itu khilafa bersalahan ma abtanu, apa yang mereka sembunyikan akan dia, minal kufri, daripada kekufuran. Disembunyiin kekufurannya yang tampak, ya, cakup iman, padahal kufur. Liyada fa'u anhum, supaya mereka dapat menolak daripada mereka ahkamal duniawi, yaitu akan hukum-hukumnya yang bersifat duniawi, hukum-hukum duniawi. Jadi namanya menipu. Jadi orang munafik itu menipu. Jadi kalau kita munafik itu menipu, kayaknya patuh padahal ingkar. Kayaknya cakep padahal jelek. Munafik ini musuh dalam selimut. Ya, mungkin sering saya katakan perang Uhud. Itu perang Uhud itu zahirnya memang kalah, tapi batinnya menang. Kenapa? Karena
di perang Uhud baru ketahuan setelah itu. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ketahuannya di perang Uhud. Rupanya ini kutunya. Ini ketawanya tuh Abdullah bin Ubay bin Salul di perang Uhud. Kalau dia itu adalah munafik. Jadi jelas. Jadi di perang Uhud itu baru ketahuan tuh mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang munafik. Baru enaklah perang kalau begitu. Kalau munafik kan susah. Munafik susah, kita gimana mencerita sama siapa ya? Semua dalam kecurigaan. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah yang menipu mereka. Mereka mau menipu Allah, Allah yang menipu mereka. Ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah yang menipu mereka. Allah sebaik-baik yang menipu. Mujazi'im, Allah balas mereka. Maksudnya Allah balas mereka ala khila'ihim, atas tipuan mereka. Fayattaliquna fid dunya bi'itla'in lahin nabiyya'u ala ma'abtanu'u. Fayattaliquna, maka mereka itu terbuka aibnya fid dunya, di dunia kelihatan. Dengan bi'itla'in lahin nabiyya'u, dengan memperlihatkan Allah kepada nabinya, ala ma'abtanu'u, atas apa yang mereka sudah sembunyikan. Wa yu'aqabuna fil akhirati, dan mereka disiksa di akhirat. Nah, orang yang suka nipu itu nanti akan dikelihatani nama Allah. Ya. Apa tadi? Bi'itla'illahi nabiyyah. Akan dikelihatani nama Allah. Kalau dulu nabi, kalau sekarang ya ulama, guru. Orang melakukan penipuan, melakukan kemaksiatan sekali dua kali emang belum ketahuan, 7 kali ketahuan. Ini baru sekali apes. Tapi Allah enggak, kebiasaan Allah enggak begitu. Entar kalau sudah berkali-kali, kenapa? Itulah maha baiknya Allah. Jadi jangan kira kamu berbuat kemaksiatan, merugikan orang lain, enggak ketahuan, jangan kira. Sekali memang belum, 2 kali memang belum, 3 kali belum, yang berikutnya baru ketahuan. Lihat, kita kalau berbuat maksiat sekali, ada bisikan enggak? Jangan, jangan. Pasti ada kayak begitu. Itu bisikan malaikat. Kalau kata setan, enggak ada orang udah kiri kanan, enggak ada orang kiri kanan, enggak ada yang kenal. Setan. Setan kepengen temannya banyak di neraka. Jadi dia kerahkan semua segenap kemampuannya biar orang terjungkil. Ini kalau baru sekali, itu belum, dan itu ada bisikan kuat supaya kita jangan lakukan. Maka ikutin bisikan yang baik, itu malaikat. Tinggalkan bisikan yang jahat, itu setan. Jadi kalau ada maling ditanya, ya, kamu udah berapa kali nyolong? Udah berapa kali mencuri? Baru 1 kali, Pak. Bohong. Bohong. Jangan percaya.
ada dulu maling di sini. Kamu malingnya, kamu yang mencuri. Bukan, Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya, benar, demi Allah, demi Rasulullah. Allah, Nabi sampai di bawah. Kata saya, itu apaan tuh? Ada HP di ininya. Sampai Allah, Rasul, demi Allah, demi Rasul, berani dia korbankan. Tuh. Pencuri kayak begitu. Kenapa udah berulang kali, Allah buka. Itu orang yang berbuat maksiat. Itu orang yang berbuat maksiat ketangkep. Ketangkep itu bukan sekali, dua kali, tiga kali, udah berkali-kali. Bukan sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang, merugikan diri kita. Kita ya insya Allah kita nggak mau deh. Jangan sampai kita merugikan orang, menyakiti orang. Kita diam-diam kirain kita nggak ketahuan, bakal ketahuan. Kalau kita nggak segera tobat, ya, makanya kita punya hukum sekali dimaaf, dua kali. Itu sekali kita maaf itu udah yang kesekian kali dia lakukan, ya. Ada yang mencuri ketangkep dia, ternyata bukan yang pertama kali, emang bukan. Kita juga paham itu. Nggak tahunya banyak orang yang dicuri. Bici ano, bici ano, bici ano. Ya Allah. Atau melakukan kemaksiatan yang lain. Jangan sampai. Apalagi yang jorok, yang melakukan homo. Itu ketahuan bukan yang sekali. Udah yang berkali-kali. Tapi kita masih maafin yang pertama. Karena kemampuan kita segitu. Kalau Allah udah buka. Jadi kalau orang kelantan melakukan kemaksiatan, yang buka siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dilengain nama Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak dilengain ada Tuhan nama kecuali iya. Dia ambil duit orang padahal di situ ada orang. Enggak ada Tuhan kecuali dia iya. Buka. Kelihatan tuh. Iya. Nafsunya digerakin sehingga orang ngelihat itu siapa yang perbuat. Jadi enggak ada Tuhan kecuali Allah. Iya. Berbuat maksiat. Wallahi demi Allah. Berbuat maksiat dia berbuat zina, berbuat homo, na'udzubillah. Summa ya Allah yang mengatakan sendiri. Allah pertama enggak ketahuan, kedua enggak ketahuan, yang berikutnya iya, bukan enggak ketahuan lagi, direkam Allah. La ya jama'annakum, sungguh aku akan kumpulkan kamu. Jadi ketika kelihatan sesungguhnya Allah kubur, udah kubur kamu. Maka ketika jadi itu buru-buru tobat, kalau enggak tobat, aduh. Takut Allah murka. Ila fi yaumil qiyamati la raiba la syakka fi kepada pada ya, Allah ila mananya fi, pada yaumil kiamati, pada hari kiamat tidak ada raib keraguan, la syakka, tidak ada keraguan fi padanya, pada hari kiamat enggak ada keraguan akan terjadinya. Jadi ketika nanti udah satu berulang saat, kali kalau berulang sudah Allah kali tentukan ketahuan, waktunya kapan akan terjadi yang namanya ketahuan. Hari kiamat sama manusia akan dibangkitkan, sama manusia dimaafin, yang udah kata mati manusia, itu semuanya sekali lagi awal. Padahal udah berkali-kali. Siapa yang menggerakkan orang itu bicara bilang sekali lagi, awas saya keluarin. Sekali lagi, awas. Dikumpulin di satu tempat. Sekali lagi, awas saya penjara. Terjadi hari kiamat. Siapa yang menggerakkan hari orang kiamat itu bicara? Itulah raiba. Allah. Enggak ada keraguan. La syakka. Fihi, pada hari yakin, pada hari kiamat itu enggak ada keraguan akan terjadinya Allah nanti. Baik. Allah Maha Baik. Waman aila ahada, maksudnya enggak ada seorang pun asdaku minallahi haditsan.
yang lebih benar daripada Allah. Dan apabila mereka berdiri kepada solat ni, orang enggak ada yang lebih benar. Ma'al mu'minina bersama dari orang-orang mu'min, qawmuku salat, mereka berdiri dalam keadaan kecuali malas. Allah. Jadi kalau semua yang malas, ya, perkataannya mutasaqqinina berat. Artinya apa? Apa yang Allah firmankan ini kita benar. Kita jangan tunjuk orang deh. Kita tunjuk diri kita aja. Ya, apa yang Allah firmankan ini benar. Sampai khawatir tadi ada bersumpah Allah. Ya, sayun minan nifaq. Banyak-banyak Allah kita itu tidak ada Tuhan kecuali Ia. Kita taubat sama Allah. Ya, wallahi demi Allah la yajma'annakum yura. Jadi lamnya kosong. Ya. Mereka sungguh benar-benar orang di salat dengan salat. Demi Allah benar-benar. Kalau di rumah kami akan kumpulkan ya, kamu salatnya sedikit. Dari kubur-kubur kalau kamu di masjid salatnya banyak. Ya, ya. Pada hari kiamat kelak nanti dikumpulin di semua. Ya. Hari kiamat itu enggak ada keraguan akan salatnya, adanya. Bajunya cakep, bajunya jelek. Ini perkataan Allah benar. Wa man asdaqu minallah. Kadang kaosnya kaos bola. Enggak ada seorang. Jadi siapa? Giliran di masjid pakai enggak ada, enggak ada orang. Ada apa? Enggak ada orang satupun yang lebih benar dari Allah pembicaraannya, perkataannya, kaulan. Kalau di rumah artinya apa yang Allah beritakan nanti akan terjadi hari kiamat, akan dikumpulkan orang-orang nanti. Tapi kalau di masjid, Allah itu benar. Bismillah. Ada apa? Walamma raja'a nasu min Uhudin ikhtalafan nasu fihim. Walama dan tatkala raja'a kembali nasun sama. Oleh orang-orang min Uhudin sama. Dari perang Uhud kita kembali dari di perang rumah. Uhud pulang. Allah yang kita sembah. Ya, habis perang Allah. Uhud. Ini perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan secara zahir kalah. Lantaran apa? Lantaran ada yang kagak patuh. Dipesan tapi kagak mereka berzikir kepada pasukan Allah tidaklah mereka salat illa qalila kecuali jangan cuma kemana mana sini aja. Zikirnya turun cuma sedikit. Jadi orang yang riya ngelihat bodima duit ya di bawah. Salat dunia cuma sedikit illa qalila sedikit. Jadi berarti apa? Orang kalau udah ngelihat dunia kalah dah. Berarti ria, gitu kesimpulan pelajarannya. Karena ria. Kalau ngelihat dunia kalah. Kan dia banyak zikirnya. Apa aja kalau ngelihat dunia kalah. Artinya ria. Orientasi kamu rumah, udah dunia sedikit. Kalah dah. Ya Allah. Mau jadi apa aja kalau ya udah Allah. Orientasinya dunia kalah. Kita jangan. Kenapa? Karena Allah benci. Orang jangan kita nilai enggak ada keriduan Allah di situ. Kalau kita nilai orang, kita enggak kenilai-nilai. Ya. Allah bikin dunia ya, bikinnya aja Allah benci berpaling. Muzabazabina, mutaraddidina, mereka ragu. Kalau udah kita mau ngapain aja urusan urusan apa aja kalau udah ngarahnya ke dunia la mansubina mereka tidak dinisbatkan ilaha ulai al-kufari. Maka lurusin kepada mereka maksudnya kepada orang-orang kafir. Wala kada wangi ulai dan juga tidak kepada mereka. Yang wangi mana yang akhirat? Wa may yudlil Allahu falan tajid lahu sabila. Dan siapa saja yang Allah sesatkan. Jadi apa? Jadi kita kalau ada orang sesat ta'ala. Itu Allah yang sesatkan. Walamma raja'a dan jadi kalau ada orang sesat yang oleh sesatin orang-orang Allah. Min ahadin min Uhudin dari perang Uhud min Uhudin dari perang Uhud ikhtalafan nasu fihim. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita maka minta berselisih Allah. Oleh orang-orang berdoa. Pada mereka pada orang munafik fihim, pada orang munafik faqala fariqun maka berkata oleh satu kelompok banyak nangis naqtuluhum kita banyak bunuh nangis. Aja mereka supaya kita dituntun faqala fariqun satu kelompok lagi berkata la tidak. Jadi ini beruntunglah kita di perang Uhud di situ kelihatan orang munafik. Maka keberuntungan makanya ada yang mengatakan ini, perang Uhud secara fisik ia kalah tapi sesungguhnya hakikatnya menang. Kenapa? Karena jangan ketika sampai, itu ketahuan mana mukmin mana munafik, nikmat ini keluar mana dari kafir. Karena enak musuhnya udah syukurin. Ketahuan. Tinggal ngeker. Syukurin. Ya. Kalau mana yang mau disyukurin nanti hajar, bertambah, ketahuan bertambah. Kalau musuh kagak ketahuan, musuh dalam selimut
Ini yang bahaya, kita rapat siapa dibocorin saja yang Allah kita sudah sesatkan, bocorin itu orang munafik, maka engkau tidak mendapat di depan cakep, belakang jelek. Dan kelatan, maka kelatannya seperti ini perang Uhud. Orang zahirnya memang kalah, orang tapi batinnya menang. Soleh, kenapa? Siap, ketahuan, jadi jelas, enak bersikapnya. Allah. Ini kalau orang munafik kita udah bangun capek-capek. Kalau orang tuanya yang soleh, enak banget. Kan capek tuh. Allah. Kita semua pengen anak kita soleh jadi kiai semuanya. Ya, ini duitnya banyak, badannya sehat, siapa? Panjang umurnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Susah banget. Ketahuan di situ. Ini kita harus sadar. Kemarin dia mau perang, yang apa belakangan dia? Itu siapa? Enggak tahunya apa? Maka oleh karena itu baik-baikin orang nyerang, itu kuncinya. Mundur. Biar baik mempengaruhi yang lain. Bahkan bukan hanya mundur aja, ngomong dia. Apa yang diperintah untuk mempengaruhi yang lain. Apa yang dilarang tinggalin. Jadi orang munafik memang sangat bahaya sekali. Yang paling pokok jangan famalakum, maka mengapa bagi kamu aimasya'anukum, apakah keadaan kita kamu hanya sebatas yang wajib yang aja. Menjadi kamu fil munafiqin pada umpamanya menghadapi orang munafik ya, kita sebatas yang wajib aja kita kerjain firqata ini. Kenapa kamu dalam menghadapi orang munafik itu terbagi dua kelompok? Namanya kita wallahu arkasahum raddahum, padahal Allah kamu selamat, taslamu kamu selamat, telah mengembalikan mereka. Naslam kita selamat. Ah kalau kita pengin bima kasabu ya, dengan apa yang mereka usahakan minal kubri daripada kekufuran wal maksiat dan maksiat. Ya. Ya Allah balikin. Maka yang wajib ya, Allah yang sunat kembalikan kita kerjain yang dilarang dengan apa kita yang mereka sudah tinggalin. Usahakan nah, apa mereka berbuat kekufuran, mereka berbuat maksiat, dibalikin. Yang merugi yang mana? Ya. Yang dia itu ya. Benar maksiat itu bisa kena. Nah, dia melakukan yang wajib, dia melakukan yang sunnah. Nah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Minta-mintanya supaya apa? Dijaga kita dipelihara dari berbuat. Dia melakukan maksiat. Yang wajib. Takut entar maksiat dia melakukan yang kepada sunnah, keturunan tapi maksiat kita. Kerjain juga rugi. Ibaratnya nih orang dagang punya utang banyak tidak berbuat maksiat. Aturiduna, apakah kamu utangnya, hendak antah man adallah billah banyak daripada man adallahullah, apakah kamu hendak memberikan petunjuk orang yang enggak ada pengusnya kalau dibilang sesatkan, tuh orang utangnya banyak banget bagus banget deh. Aitamu duhum min jumlatil muhtadina, artinya kamu ketuker, apa bener? Ya menghitung ya menganggap ya kamu menghitung mereka termasuk yang lebih jelekannya lagi yang jumlah ilmu tadi termasuk sejumlah orang lain apa tunjuk wal istifham mobil mau kerjain yang wajib istifham pada dua tempat itu diingkar jalan ya. Terus nah, apakah kamu sunnah, ingin ya enggak gitu ya beri petunjuk orang yang sudah Allah sesatkan ya. Nah, kita wa may yudlil dan Allahu siapa wa may yudlilillah dan siapa saja yang telah Allah sesatkan wajib, siapa saja yang Allah sesatkan falan tajidalahu sabila ini saya kamu tidak akan mendapati jalan untuknya. Mungkin kita kerjain dikit-dikit. Jadi kalau itu. Allah udah sesatin orang kita mau apain aja enggak bisa. Kita wajib, nasihatin pintaran dia. Kita mau galakin galakan dia. Tinggalin maksiat. Kita mau tekan dia lebih kuat tekannya. Berusaha semaksimal mungkin. Kita mau ajarin, dibilang udah pinter. Ini haram tinggalin. Nggak usah diajarin. Ini makruh, makruh juga tinggalin, usahain. Karena makruh itu juga larangan. Kenapa? Udah disesetin sama orang 11-12 bedanya. Kita mau bagaimanapun 11-12 sulit. Kenapa? Karena yang makruh itu dikerjain. Makanya kita minta sama Allah supaya apa? Kalau dikerjain enggak apa-apa, ditinggalin dapat pahala. Berarti Allah kepengin kita seminta-mintanya. Nah, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa ya. Berdoa. Semangatin itu. Jangan enggak selesai. Semangatin hidup sehat. Sahur, selesai buka. Jadi selesai buka apa puasa, sahur, semangatin hidup ya, sehat. Sisipkan doa. Semangatin hidup jangan sehat. Jangan berdoa. Yaitu minta semangat Allah kita supaya apa? Supaya tidak berbuat dosa. Ya. Lurus. Sehat namanya. Selalu berpegang teguh istiqomah. Di samping dengan kita agama
bil akhlaqil karimah. Makan makanan yang bagus, minum minuman yang bagus, ya, kata Bang Haji Hidayat, minum air kangen water gitu. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan mendapati jalan untuk sehat. Kita menasihatinnya, enggak boleh begitu. Begini, takus, begini, begini, tetap dia enggak dengerin. Terbah. Iya, kamu akan masuk selamat kuping dan kanan, akan keluar kuping kiri. Ya. Kalau orang jadi siapa saja yang Allah sesatkan, kita maka kamu tidak apa-apa, akan dapetin bisa baginya satu jalan. Toriqan ilal huda. Toriqan artinya jalan ilal huda, kepada petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Mereka ingin tamannau, mereka mengharap. Lau takfuru, ya. Mereka mengharap supaya kamu kufur.